Pas gue lagi nyender di Lamborghini baru gue. Mas mobil lu hilang, Mas. Apaan Lamborghini lokal? Butuh kamar lagi kah? Loh, lokal masih jaga kan? Mulut lu. Mahal ini. Alah, lokal ini jelek, tai lah mau jelek. Jaga mulut lu, Kay. Anjing. Bos, emang ini mobil ini, Bos. Impor ini, Mas, Bos. Masa ini Lambo lokal ini? Coba tanya yang lain. Eh bro, 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 sini bro. Bro, menurut kalian ini Lambo lokal apa impor? Lokal, lokal. Lokal, lokal. Lokal, lokal. Lokal ya, jangan tipu ya. Makanya pelan speednya 100. Ini Lambo jelek. 150 sih. Gua beli impor ini loh. 150, ini mah speednya juga. Ini mah kayak motor Beat 110 kayaknya dah. Bos, mahalan wuling lu bos, sumpah. Iya, mahalan wuling. Molan wuling enak aja. Bannya meledok. Listrik murah. Enggak ini. Eh, ini tentang lu mampus lu. Tempat gimana ini mobilnya? Eh, Tokyo, Tokyo, Tokyo. Iya, gimana? Woi, udahlah jangan hancurin. Eh, sini coy, sini coy, coy. Lu maju depan, Tokyo, Tokyo. Banyak pet kiri anjing. Eh, an sini an, an sini an. Aku Maria. Oh, Maria. Eh, lu maju depan tuh sama si Tokyo. Maju lu. Boleh, boleh, boleh. Situ, maju situ. Ya, rantai, rantai. Kenapa? Masih ada enggak, Ji? Lu masih inget kan pertanyaan gua yang di bawah tadi pelabuhan? Oke. Okay. Gua pengen ya, gua pengen lu sebutin biar orang-orang di sini denger apa ambisi lu di sini. Kalau Dimas Radio setelah ambisi tersantet bertubi-tubi ingin membuat Trickster menjadi 50 anggota. Ah, tanpa lu juga bisa 50 ini. Ambisi apa nih itu, tai? Tahu enggak jelas banget ambisi apa itu. Jelas banget lu. Ada ambisi EP kayak gitu anjir. Lu butuh keluarga di sini. Terus kita udah ngasih impact gitu. Nah, apa impact lu ke kita? Gua Maria. Apa ya? Nah, lu dengerin dong, Aan ngomong. Aku nih jarang marah Maria. Cuman kalau misalkan kau pancing-pancing aku marah. Eh, Bang, sabar dulu. Sabar. Gua pegang, gua pegang. Kau marah aku nih, ah. Hehehe. Aku mau ngapain enggak, woi? Kau jangan kau bawa sekali-sekali bercanda-canda tentang keluarga ini, Maria, ya. Apa itu 50 anggota? Sedikit pun kita bisa solid tanpa 50 anggota itu. Eh, lu dengar lu, Maria. Hai, lu. Aku tak butuh yang banyak-banyak anggota, tapi tak solid. Kita butuh yang sedikit, tapi solid. Itu Trickster sebenarnya. Jadi apa ambisimu lagi selain itu? Ada tidak? Injai Aan bos, senggol. Lah belum ada. Hanya itu, hanya itu. Lu kalau ditanya langsung jawab, ah kebanyakan pacaran sih. Iya, lo. Hanya itu. Bener. Pacaran nama siapa dia? Nama Hexom. Hexom. Aik, saya Hexom nih. Hexom mana, Hexom mana? Nah, suruh sini, suruh sini. Lebih kerja, lebih banyak baris kerja. Baris tuh samping pacarmu Hexom. Loh, Trickster ini bukan butuh babu, butuh keluarga. Eh. Butuh yang berimpact, kasih tau, Kay. Gila lu, Trickster butuh pembantu mah gue cari nih orang-orang yang tamkot. Gue bayarin satu-satu. Apa impact lu? Iya. Apa selain itu? Selain itu kayaknya kalau sekarang gue belum ada impactnya deh. Enggak, ambisi lu, ambisi lu. Buat Trickster ke depannya. Gini ya Maria ya. Dulu Maria, kita merekrut orang, contoh Isco. Isco kita rekrut karena impact-nya dia bisa memberikan Trickster ini sebuah alat bobol ATM. Yeah. Dia punya link-linknya. Link-link itu contohnya kayak orang, dia tahu orang yang ngejual. Sedangkan dulu Trickster tak punya. Kau ada tidak kayak semacam seperti itu? Belum. Terus apa gunanya kau masuk ke sini kalau misalkan kau tidak pun tak membawa apa-apa, tangan kosong aja. Kalau misalkan tangan kosong ya kau bawa orang-orang yang digarkot sana bisa masuk ke Trickster kau macam itu. Jadi di sini si Kaiser ini minta ambisimu. Apa ambisimu tentang kok Kaiser sih anjing kan ini? Dirimu untuk masuk ke Trickster ini. Kau belum melihat aja dia kalau misalkan dia marah. Buat dia marah, hancur hopefully ini. Babi. Jangan main-main kau dengan OG kita satu ini.
Eh cepet jawab Maria, lama lu dari tadi gua nungguin lu dari awal gua masuk sampai sekarang lu. Kapan ditanyanya, kapan, guys? Udah lama gua, 3 jam yang lalu gua nanya. Jam 6 sore tadi, jam 6 sore. Nah, jam 6 sore tuh. Udah 6 jam loh. Jam 6. Ya udah 4 jam. Masa lu enggak ada ambisi satu pun yang bisa lu pikirin dan lu kasih pendapat kita ke semua nih, biar kita tahu ambisi lu di Trister tuh apa, Maria? Nah, masa tadi gue disogok pakai arah-arah bos sama dia bos. Iya, maksa ngasih tahu ambisi bos katanya bos. Lu kira gue tak bisa sange-sange? Enggak, Maria. Kau gak gitu. Enggak ada. Babi. Aku tahu kau pakai arah-arah kau itu sangat-sangat ini enak didengar, tapi tak bisa juga kau misalkan mau sogok pakai arah-arahmu. Emang enak didengar arah-arah dia? Coba. Kau pernah dengar emang An? Tadi kami baru dengar, bos. Disogok kita bos. Dengar sih. Pernah sih dengar. Coba. Hah? Hau, keong, hau. Halo, Zi. Jadi ini harus arah-arah bos, gitu. Bos. Bos banget. Siapa itu? Oh, Zi, kita pengen dengar arah-arah. Kau dipanggil, Le. Halo, Zi. Yo, this gang. Sampai itu? Si Gadek tuh radio. Coba Gadek. Sini kau, cepat. Cepat, terus ini anjing terang. So coming banget, bro. Eh Maria, lama lu, cepetan, lama lu. Ah, ambisi lu. Gak mau gua denger lu arara yang lain-lain. Ambisi lu apa? Lupa gua, Pigo. Tolong lu. Apa, lu serius dikit lah ngomong 50 anggota, tai, 1000 anggota gua rekrut pun bisa. Gimana, Le? Darang kagak lu. Lu teriak ngomong lu. Gua bawain lu ini, Puspito nih. Aduh. Apa cepetan lo? Lama lo. Untuk sekarang emang gue tuh nggak menemukan ambisi. Gue belum menemukan jati diri gue. Tapi untuk kedepannya gue berusaha. Tidur situ lo bos. Gimana nih An? Skok? Oke lah, salah gue sekarang. Gue belum menemukan jati diri gue. Cuman karena gue baru masuk ke dunia kayak gini, gue bakal kedepannya lebih mikir lagi. Kok tahu nggak resiko setelah masuk di sini? Ya akan lebih berbahaya. Itu tuh kau tahu lebih berbahaya untuk dirimu. Kenapa kau mau bergabung ke dalam keluarga ini, kelompok ini? Untuk alasan pertama emang apa? Gue males hidup kayak normal gitu, ingin yang menantang aja. Gimana tuh Kay? Jawabannya dia menantang, Kay. Menantang gila lu, lu kira Ninja Warrior TR, lu ikut Aino Ninja Warrior sono. Ini ngeledek sih. Benteng Takeshi lu ikutan. Masa masuk ke sebuah keluarga yang mencari tantangan. Tadi 500 ya. Gila lu ya, dikira Benteng Takeshi kita. Kira challenge, Bang, gua tantang lo. Masa itu mah easy banget. Gila lu. Anjing. Wah, ngeledek. Eh, Hexom, gimana nih cewek lu, Hexom? Kalau di sini aku enggak bisa bersuara. Semua jawaban Hans, dia tuh terserah dia. Lu di depan juga Hans, lu kan dia yang berhak untuk bersuara untuk diri dia sendiri. Oke, gua mau tanya lu nih, lu bisa tanggung jawab gak sama cewek lu nih? Ya, at least dia ada ya impact lah. Ke kita. Untuk impact nanti aku coba bicarakan. Oh, bisa kan bimbing dia? Dia mau atau tidak? Tergantung niat. Yaudah. Apaan nih bro, rame-rame bro. Eh Maria, ini kita ngomong kayak gini, ini demi kebaikan bersama ya. Iya. Ini gak main-main cuy, kita di sini cuy. Yang gak seperti yang lu bilang, tantangan apa ya tantangan? Benteng pakai sih lu. Ninja Warrior. Ini ada apa nih bro? Gak ada tantangan-tantangan. Eh Kadek nih, oke si Maria nih udah nih. Lu Kadek. Sini loh, Maria udah baris lagi sini. Sorry. Wah, lu anjing lo ya, kamu baru datang juga, babi. Wah, gua kesel banget nih sama Maria. Udah, Hexom lu mundur noh. Sama Maria. Eh, Kadek lu maju juga, Kadek lu. Oh, gue maju juga nih. Hai, lu juga lu, Kadek. Lu juga, Dek, anjing. Kenapa? Kok kamu baru datang kau? Iya, kau kemana kau? Aku nemenin temen aku, Le, luar negeri, Le.
Alah tai lu, temen lu yang ono ditemenin gua mah kagak ada, tai lu. Anjing lu ya, temanku enggak mau temankan ya, kan, babi. Kan, udah. Masa bah, aku kan sudah alasannya le, kayak mana. Udah jauh-jauh kan. Dia datang ke sana untuk kedua kalinya enggak kau temankan. Kan tanggal 16 kan kita ketemu le, mana kau? Wah, anjing bukan kayak gitu, babi. Anjing juga kau. Ah, kau is babi ya, juga lo nih, kalau aku nih? Aku kayak gitu marah sih, kek. Oh udah, gak apa-apaan, gak apa-apaan. Gila emang aku, kek, aku sebagai kawanmu, kek, marah aku sama dia nih. Apa bang, kek? Ini lu yang ngajak si Toke siapa? Apa? Yang ngajak si Toke lu? Bukan gua ngajak, lah, kata dia yang menawarin diri. Ya, oh, yang bener aja lu, gedik juga dia, lu. Kan lu sempat juga tanya sabar, gua, bos. Akhirnya gua bilang iya kan. Agak, kenapa gua? Ya itu lu apa sih mau masuk sini, mau masuk picture lu ya gitu kan. Gini, Tok, gini. Kayak gua kan bilang lu kan di 21 nih. Lu di 21 tapi lu bergaul ke sini mulu. Gua tanya, lu mau ke sini? Gimana, Tok? Gua gituin dong. Lu soalnya sering bergaul di sini, Tok. Ya. Nah. Terus gua jawab iya kan. Enggak, lu jawab iya waktu itu. Iya, gua jawab iya kan. Belum, nih mana yang bener belum, dek? Belum. Yang bener mana dek? Bener aku bro, wey! Mana kau bener-bener aku Isko? Aku perlu berdatang. Mana bro. Dek? Dek! Aku gak ada suara! Mana dek? Suara. Babi kau ya? Gak ada suara kau gue bilang ya. Itu kayak ada suara kau. Krem. Kenapa okay. Tok? Tadi gimana Tok? Melambat. Iya kan setelah lu tanya itu kok iya. Terus gue menjelaskan apa yang terjadi pada gue yang kejadian dia 21 kan. Setelah itu lu juga mengurus apa nyuruh gue untuk menyelesaikan masalah itu. Dan ya udah. Kira kan gue kabarin lu juga. Tapi lu gak ada di kita. Terus gue kabarin siapa ya waktu itu ya. Gitu. Tapi gila. Panik dia. Gue bilang itu Denmas apa siapa gitu. Gue sempet bilang apa Maria? Pertanyaannya gak kurang mendalam? Clear masalahnya. Oh gitu. Kayak katanya kurang mendalam. Tapi nah, bukan yang... bukan langsung gue mengiyakan untuk lu nongkrong di sini, Tok. Iya, iya. Kambingnya tambahnya. Gue kan ngasih lu ini juga kan, suruh setoran juga kan. Iya, iya benar. Kan gue masih proses itu kan, masih progres kan. Oke. Oke, jadi nah, lu diajak di Kadek, apa emang ada inisiatif dari lu juga, Tok? Buat nongkrong okay, sini. Sebenarnya kan setelah gua keluar dari 21 di Kadek juga bisa lihat gua sering nongkrong di sini kan. Tapi setelah kalian activity gua enggak di sini. Gua mencoba kayak nyari apa ya? Oke. Okay. Berarti inisiatif gitu lu nih. Gua simpulin ya, berarti inisiatif gua, lu. Simpulin. Ya, simpulin okay. Inisiatif gua emang juga. Lu ada nyetor ke kita lu. Karena gue menemukan kekeluargaan juga gue di sini daripada yang sebelumnya. Oke, okay. Z, dia udah jadi penyetar apa gimana, Z? Belum, Kay. Belum, masih aku, progress. Oh, berarti nongkrong doang nih? Aku suruh dia itu untuk 2.000 soil sama baju. 500. Apa 5 baju paket baju? 500. Oh, lu yang nyuruh, Dek? Iya, aku yang nyuruh. Soalnya kan dia kan ngobrolnya itu pertama ke aku, Kay. Oke. Okay. Berarti masih... lu secara enggak langsung mau narik dia buat jadi penyetor gitu? Bukan gitu, untuk narik dia tuh untuk cabut dari 21 enggak. Dari dianya aja yang mau kesini. Enggak, maksud gua kenapa lu ngasih gitu? Masalahnya setoran. Dia tuh memang sering bareng sama gua kayak dari siang, malam. Oke. Mau kerja. Oke, nah pertanyaan gua truk gitu. Oke, pertanyaan gue, kalau lu ngasih setoran kayak gitu secara nggak langsung lu ada niatan dong buat dia, buat narik dia jadi penyetor. Tapi niatan untuk yang gampang itu enggak sih, belum sih. Nah itu lu ngasih, ada patokannya harus sekian. Ya kan belum ada kepastian untuk dia buat tarik ke sini. Jadi buat ke lu doang nyetor gitu? Iya, untuk ke gua dulu. Tapi udah di sini dek, pakai identitas oranye dek. Nah, gua iya. Nyuruh dia pakai identitas oranye. Kemarin oren. Tuh yang ada, nyuruh gua oranye dari Uji juga. Iya sih, benar sih. Oke. Kayaknya gua langsung pakai oranye gitu. Dan gua ubah warna rambut gua
karena itu. Oke. Enggak, jadi gini Tok, yang kayak gua bilang di awal tadi. Oh iya, benar. Ya, gua kan enggak percaya lah. Persis sama lu. Iya. Takutnya lu mata-mata 21 apa gimana ya, kan gue kagak ngerti kan. Benar, benar. Ya, paham, dari itu karena... gue pengen. Tapi tapi Tok. Apa itu? Tempo hari kita pernah dapatin orang yang pengen bergabung ke kita, cuman dia pengen jadi mata-mata. Cuman ketika kalau misalkan kau memang sama seperti orang itu, kau tahu kan resikonya apa akan terjadi dengan dirimu? Tahu, tahu. Mungkin dari mana? Besok kau nggak akan bisa melihat matahari lagi sih. Ngerti, ngerti. Oh, itu aja sih resikonya. Lu masih inget kan yang gua suruh? Lihat bulan itu? Mungkin. Ingat, ingat. Makanya gue mau sekarang nih, gue mau telepon dulu, gue ajak ketemu. Yaudah. Salah satu atau dua orang deh. Bentar, mau. Tok, lu bukannya bilang sama gue udah selesai urusan lu? Iya. Kenapa masih sampai sekarang? Iya, gini, dari si Kay masih gak percaya sama gue gitu. Maksudnya takutnya mata-mata 21. Oke. Aku kira belum selesai juga kan. Lu tusuk tuh OG-nya di depan kita semua. OG-nya kalau misalkan under OG bisa nggak? Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Siapa emang? Si Erika, Erika. Oh yang cewek itu ya? Cewek. Sabar. Siapa yang namanya nak 21? Itu dia Pandas, apa? Dia? Wakil OG deh. Ah. Ya udah nggak apa-apa lah lo. Tusuk tuh. Gue telepon, gue ajak ketemu ya. So guys, jadi setelah berminggu-minggu kemudian, setelah kejadian tadi yang ada dua anggota baru Trickster, terus si Kay sebagai OG-nya, sebagai ketua Trickster, dia ya nanya-nanya lah gitu, tujuan mereka pengen gabung TR itu apa gitu. Nah di hari ini itu kita sebelumnya punya masalah sama kepolisian atas kita merampok lah, terus kita ngebunuh warga lah, segala macam, pokoknya banyak banget catatan kriminal kita, dan kita jadi DPO berat kepolisian, temen-temen ya. Nah di sini itu beberapa hari yang lalu kita sering diburu oleh kepolisian karena kita buronan ya, kita selalu dihunting. Nah makanya di siang hari ini itu ada polisi yang datang ke karnaval dan kita bakal ngeburu polisi balik ya, kita bakal nge-hunting balik, nge-payback, balas dendam agar polisi ini kapok gitu buat ngeburu kita gitu temen-temen ya. So kalian tonton aja RP-nya karena ini bakal seru banget, oke? Okay? Polisi di kanan. Mau popo nggak aja bro? Popo dulu cuk. Bro, ini. Mana popo mana? Polisi ini. Ini di kiri di karnaval. Ayo ayo, gas gas gas. Bila ditinggal Bang Wis. Ntar aja. Hey yo fucking cops! Ada banyak ya. Rame gini loh. Pecah semua, bannya pecah semua. Satu doang gak mati, satu lagi gak mati. Udah mati tuh. Semangat. Ya mobil. Udah mobil kacau, bawang hijau. Gua udah ngajar gua. Di mana Vito mobil? Garkot. Mana sih Bear? Sabar belakang. Garkot kak. Ke Little Soul. Hey cops, stop your vehicle right now cops. Hey, you don't have any tires cops. Cops. Di bangunan belum jadi tempat kita nyantra. Okay. Cops, stop your vehicle right now cops. Di dealer lokal? Dealer lokal? Cops, stop your vehicle right now cops. Hey, stop your vehicle. Hey, why you keep running cops? Hey, stop your vehicle cops. Di warung Karwos. Udah dekat. Nanti ngeliat kita. Mana cepetan cok? Di Samsat. What you want?
Cops, stop your vehicle right now, cops. Ya, ada kawannya, cek ada kawannya. Info lagi di mana? Info lagi bangke. Bitcoin pelabuhan. Kalau dikit gasin aja bro, ayo. Sir, what happened? Kamu tadi yang menembak officer kamu, bukan? Bukan. Di Binko pelabuhan. Kamu nembak di mana? Di Karnaval. Kami melihat ada mobil kamu juga. Ya? Lurus lagi dikit. Bukan saya, sir. Turun dulu, bukan saya. Itu cok depan. Turun dulu, pull over, sir. Oke. Ayo, sir, Di tempat tadi kalian perang, gua dikejar. Mantap, Yuki. Apa? Halo. Kenapa, Sar? Lah kenapa, Sar? Pull over ke kanan, ke bahu jalannya. Lah emang saya ngelakuin kesalahan apa, Sar? Sebentar yuk, sini yuk. Kita nanya-nanya doang, Sar. Lah, kenapa, Sar? Sini tanya. Tanya. Boleh. Ya. Kalian kenapa nembakin kami? Oh, shit. Tembak. Bannya dulu. Pecah dua. Info. Ini Sir Davis. Blokade. Aduh. Ya, maksudnya pingsan dua kali. Oke, Sir. Yang di mobil ampun, Sir. Oke. Your hands up, sir. Put your hands up, sir. Kamu percaya dia, katakan. Enggak, sir. Don't mess with us, sir. Don't mess with us, sir. For real, don't mess with us, sir. Temennya. Hey. Kami sudah tidak percaya lagi dengan polisi. Ambil vest. Baju polisinya diambil, guys. Banyak ya? Yaudah. Bilang mereka angkat tangan, cuy. Itu polisi mau ngejebak gue itu, gila juga dia. Mau ngeberhentiin. Masuk. Ini kita punya... Ini geng, punya dendam ke kepolisian geng. Karena mereka nge-hunting kita terus dari kemarin-kemarin. Makanya kita hunting balik nih. Biar mereka... kena... payback kita gitu. Biar mereka kapok buat hunting kita ke depannya. Makanya kita hunting balik. Biar nggak macam-macam lagi. Gila, ini... Mobil ini pertama kali gue pakai buat aksi, guys. Enak banget, gila. Aksi pakai nih mobil. Feel-nya berasa banget aksinya tuh. Thank you. Mati anjing. Gila gokil nih mobil, bro. Enak banget buat kriminal. Terus khas banget enggak sih, bisa jadi ciri khas enggak sih mobil ini buat kriminal nih? Porsche merah. Satu-satunya lagi Porsche merah di kota, geng. Gila gokil. Gua tadi membantai memakai MC King, bro. Motor lo di hotel. Harusnya udah abis sih polisinya itu. Rupa juga abis, Bang Gajo. Sana. Rusak banget nih. Ke 90 kok. Udah abis sih polisinya harusnya. Dan siang ini harusnya kita aman sih, guys ya. Enggak bakal ada yang nge-hunting kita lagi ke polisian. Harusnya mereka udah luka berat semua sih itu. Kita tembakin. Nice bro.